Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sekarang dalam keadaan sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, perkenalkan saya dari channel Keluarga Mercy 42. Jangan lupa nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi ya teman-teman. Jadi saya lakukan perekaman video ini itu pas baru pulang kantor ya teman-teman. Jadi saya pulang kantornya itu agak larut malam. Jadi langsung cus kita nge-vlog. Dan pas pulang kantor ganti baju langsung saya ngecek ini batu es atau es batu di tempat kami bilangnya yang ada di kulkas tinggi, kulkas freezer yang tinggi teman-teman. Karena untuk es batu yang setelah kita ikat itu tidak bisa kita diamkan lama di kulkas ini karena itu bakalan bikin susah banget untuk dicabut dari kulkas teman-teman. Dan kalau es batu yang kita ikat itu sudah mulai mengeras seperti ini, kita langsung pindahkan ke kulkas yang freezer box teman-teman. Karena memang kita harus punya banyak persediaan es batu atau batu es. Karena mama saya kan jualan ya teman-teman, itu jualan es sasetan dan juga pop ice. Serta di lingkungan saya juga itu kebanyakan nelayan. Jadi memang setiap harinya para nelayan itu selalu mencari es batu. Apalagi kalau baru pulang mancing itu di malam hari teman-teman. Jadi itu ikannya harus dipakaikan es batu dulu baru bisa dijual keesokan harinya. Awalnya untuk jualan mama saya itu jualan es sasetan itu kita selalu beli es batu teman-teman. Tapi karena dirasa kita rugi ya teman-teman kalau harus mengeluarkan sekitar 20-25 ribu setiap harinya hanya untuk beli es batu. Jadi kita putuskan untuk kita ikat sendiri, es batunya kita bikin sendiri. Selain untuk kita pakai buat jualannya kita, kita juga pakai untuk dijual es batunya saja teman-teman. Jadi untuk nelayan-nelayan bolehlah beli es batu di sini. Untuk satu bungkus es batunya ini kita jual dengan harga 1000-an teman-teman. Saya belajar banyak hal dari mama saya ya teman-teman. Jadi kita sebagai perempuan itu harus tetap produktif. Jadi perempuan itu selain bisa mengurus rumah tangga, mengurus anak, kita juga harus bisa cari uang sendiri teman-teman, biar kehidupan kita itu tidak terlalu bergantung sama suami. Setiap harinya kita harus produktif ya teman-teman. Jangan biarkan waktu satu hari itu berlalu tanpa mengerjakan apapun teman-teman. Jangan jadi pemalas ya teman-teman, karena tidak ada orang sukses itu yang pemalas teman-teman. Jadi tetap semangat dan rajin bekerja teman-teman. Ini juga saya buru buat vlog karena memang jam tayang saya masih minim sekali teman-teman. Jadi saya harus gencar-gencarnya ini ngevlog. Bahkan ini pas pulang kantor sudah kita tidak hiraukan lagi nih, saya punya rasa capek, langsung saya ngevlog lagi. Karena pulang kantornya itu sudah di malam hari, tidak mungkin saya ngevlog sekitaran rumah, lebih tepatnya lagi untuk ke bagian kebun ya teman-teman, kebun samping ataupun kebun belakang rumah. Tidak mungkin saya lakukan perekaman di malam hari seperti ini. Jadi apapun yang bisa saya nge-vlog, saya vlog, saya rekam, bakalan saya upload di channel YouTube saya seperti ini. Seperti biasa, saya juga selalu dibantuin sama anak gadis saya yang super sibuk ini teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun masih kecil dia juga sudah belajar buat bantu-bantu mamahnya. Lanjut, setelah ini kita pindahkan semua es batu ke kulkas freezer. Ini sudah full teman-teman, jadi bisa dipastikan sampai satu minggu ke depan pun kita punya stok es batu itu masih banyak. Jadi lanjut setelah itu saya angkatin ini jemuran yang saya cuci kemarin di hari Minggu teman-teman. Dan alhamdulillah setelah saya pulang kantor di hari Senin ini itu pakaiannya semua sudah pada kering. Dan langsung kita angkat semua jemuran ini teman-teman biar tidak menumpuk di dapur kotor saya. Dan ini kondisi dapur kotor saya setelah saya petak semua teman-teman. Saya tutupi semua karena sebelumnya itu dindingnya hanya setengah saja teman-teman. Tapi alhamdulillah diberikan rezeki kemarin jadi bisa ditutup semua.
Lanjut, setelah kita angkatin semua jemuran, kita langsung lipat ya teman-teman. Ini jemurannya langsung kita lipat, karena kalau dibiarkan seperti itu saja maka ini pakaian bakalan kusut teman-teman. Dan ini adalah salah satu tips dari saya biar pakaiannya itu bisa rapi tanpa disetrika. Jadi jemurannya itu pas diangkat langsung kita lipat seperti ini teman-teman. Jangan pernah didiamkan, apalagi sampai berhari-hari. Jadi kalau seperti itu pakaiannya bakalan kusut dan kita harus nyetrika semua pakaian ini teman-teman. Dan itu pasti bakalan lebih boros listrik ya teman-teman. Tapi untuk pakaian kantor dan pakaian yang biasa kita pakai buat pergi-pergi, buat keluar rumah, itu tetap saya setrika teman-teman. Ini hanya untuk pakaian yang biasa kita pakai di rumah teman-teman. Untuk pakaian rumahan saja tidak perlu kita setrika lagi. Jadi pas jemurannya diangkat langsung dilipat biar tetap rapi. Apapun yang bisa kamu kerjakan, jangan ditunda-tunda, teman-teman. Jadi, langsung kerjakan semua segala sesuatu yang bisa kamu kerjakan saat itu. Dan untuk para ibu rumah tangga, kaum rebahan, semoga video saya ini bisa membakar semangat bunda-bunda, ibu-ibu, teman-teman semua yang sampai sekarang itu masih berbaring dan punya pekerjaan yang menumpuk, tapi masih malas, ya, teman-teman. Semoga video saya bisa membakar semangat teman-teman semua. Karena pekerjaan ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang tidak akan pernah selesai, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak bekerja mulai sekarang, itu hanya akan menumpuk beban baru. Jadi besok kerjaannya makin banyak lagi, teman-teman. Makanya saya sarankan untuk saat ini yang masih rebahan, cus bangun dan lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Agar teman-teman tidak bosan mendengarkan suara saya yang cempreng ini, bakalan saya kasih musik dulu ya teman-teman. Dan ingat, ikuti videonya sampai selesai. Untuk melipat pakaian seperti ini yang paling sulit itu kalau ngelipat jilbab yang besar-besar kayak yang warna putih itu teman-teman. Karena itu selain bahannya licin, itu ukurannya sangat besar teman-teman dan susah sekali diatur. Jadi saya ngelipatnya seperti itu saja teman-teman. Dan kalau punya kelebihan hanger, punya kelebihan gantungan, bisa itu kita pakai untuk digantung pada lemari bagian gantungan teman-teman. Lalu ini saya pisahkan juga pakaian yang masih lembab. Itu untuk dijemur kembali. Dan setelah itu saya susun ini semua pakaian ke dalam loyang. Dan
Pakaian ini tidak langsung saya susun di lemari, teman-teman, karena untuk menyusun pakaian dalam lemari, ada baiknya untuk kita bereskan dulu lemarinya biar lemarinya bisa selalu rapi. Karena kalau kaum laki-laki yang ambil baju dari lemari, teman-teman, otomatis itu sudah pasti lipatannya bakalan berantakan dan kita harus bersihkan lagi, rapikan lagi ya, teman-teman. Dan setelah saya bereskan ini tempat lipatan pakaian, saya lanjut untuk bereskan area bermain anak saya. Jadi ini ada kasur bulu ya teman-teman, karpet bulu lebih tepatnya. Punya anak saya, mereka sering bermain di sini teman-teman, dan juga ada bantal yang dibawa dari dalam kamar teman-teman ke sini. Itu bakalan saya kebut dulu karpet bulunya, kemudian saya pasangkan spray biar tidak berdebu ya teman-teman, karena di tempat saya ini cuacanya juga lagi tidak bagus, makanya itu semua pakaian saya jemur di dalam dapur kotor. Karena memang di sini kadang hujan dan kadang juga panas, tapi untuk panasnya itu tidak terlalu sering, malah lebih sering hujan ya teman-teman. Jadi memang saya juga belum sempat untuk cuci cover dari sarung cover dari karpet bulu saya, teman-teman. Saya bereskan kasur ini karena memang anak saya sering sekali bermain di sini jika malam hari dan sampai ketiduran di sini, teman-teman. Nanti setelah ketiduran di sini baru saya angkut itu semua anak-anak saya tidur di kamarnya masing-masing. Setelah dipastikan tempat bermain dan tempat tidur sementara anak-anak saya rapi, lanjut saya mau mandi dulu teman-teman, karena dari pulang kantor tadi saya belum sempat mandi. Dan untuk teman-teman yang sudah ngikutin video saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasi. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.